tapi yang jelas jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan berita bohong yang mendiskreditkan secara personal. Ya kalau misalnya ternyata itu yang disampaikan itu tidak terbukti, ya secara personal yang bersangkutan juga memiliki hak konstitusional untuk melaporkan terhadap pihak yang merugikan, monggo. Hak konstitusional setiap orang aman dan pendapat, silakan orang berpendapat, silakan orang berdiskusi, silakan orang berdiskusi, tapi ingat ada koridor-koridor yang seperti koridor hukumnya harus terpenuhi. Ya jangan menyebarkan fitnah, jangan membuat perbuatan tidak menyenangkan. Ya, semuanya saya minta betul-betul saling menjaga, saling menghormati.